Indonesia. Bercanda. Untuk mengendarai sepeda biasanya di... Itu dia. Kenapa nggak jawab itu tadi gue ya? Maksudnya untuk mengendarai sepeda di Republik Indonesia. Diri maksudnya apa, Pak? Maksudnya, diterangkan dulu biar kita gak salah. Ini bahasa gaul ya, diri ya. Okay. Sepeda kalau tidur mana bisa dinaikin. Diri dong. Bapak gak pernah ngeliat freestyle sih, atraksi-atraksi. Ngantuk dong gitu. Bapak lihat orang atraksi-atraksi. Kamu gak naik sepeda kok bisa ngikutin orang lain. Bapak gak ngeliat ya, ada orang atraksi-atraksi. Tungguin. Ini cepetan. Aduh. Kita nggak usah ikutan stres, biarin aja. Mau kemana? Pak, atraksi tuh ada yang sambil tiduran naik ini, gitu loh. Iya, sepedanya, emang sepedanya tiduran. Sepedanya harus berdiri kan, harus berdiri. Biar tiduran gimana? Ini bedu kok bisa jalan? Maksudnya bedu dipikirnya orang harus diri. Ini sepedanya dong. Kemarin temanku lari, sepedanya nyusul. Tapi tetap aja sepeda di nyusulnya nggak mungkin tidur. Enggak, di dalam tanah dia. Lu? Temanmu siapa, Gung? Ini bedu. Lu punya pater spektakuler sekarang, Duk. Duk. Terima kasih ya Tuhan atas karunia kamu hari ini. Kalau gua melawan, pater kayak begini ngejatuhin temen. Gua gak berani. Ya, kita beri semangat. Yuk. Ya. Tangan di atas double untuk kata misteri yang kedua. Yang dipakai orang buat telepon. 3, 2, 1. Tim B. Tangan sendiri dipencet tangan. Tim B. Tim B. 1, 2, 3. Pulsa. Pulsa, P-U-L-S-A. Ada di sana. Yang dipakai orang buat telepon. Pulsa, apakah ya, jawabannya? Salah. Kenapa lempeng banget? Ya. Standar banget. Soalnya orang lurus pasti bilangnya HP. Iya. Salah. Lurus. HP. Lurus. Enggak, itu belok. Baik, Tim A bisa memimpin. Karena ini skor sama. Dan yang dipakai orang buat telepon. Halo. 1, 2, 3. Kaos. Enggak pakai kaos. Ya, kan? Ya kapan telepon dibungkus pakai kaos? Halo? Bukan, orangnya pakai kaos. Pakai kaos, pakai kecap? Enak. Saos. Kaos. K-A-O-S. Kaos. Apakah salah ya? Yang dipakai orang buat telepon? Ya. Kaos. Salah ya? Bukan. Baik, kita akan lihat. Yang dipakai orang buat telepon? Sulat. Salah. Saku. Pak, yang di, apa pakai buat nelfon, Pak? Saku, mohon penjelasannya, Pak. Secara geografis sama... Ini kan nelfon ya? Nelfon genggam. Iya. Nelfonnya mana? Nelfonnya mana? Stop. Kembali ke pertanyaan, kembali ke pertanyaan. Kembali ke pertanyaan. Kembali ke pertanyaan. Kembali ke pertanyaan. Saya bacain ya. Pertanyaan. Sebentar. Oke, dikasih. Tak niat banget. Yang dipakai orang buat telepon saku. Kenapa saku? Apa coba ya, ya. Hubungannya yang dipakai nih. Orang buat telepon saku. Ya, misalnya kepala, masa? Lu masa kepala buat telepon? Oh, enggak. Buat telepon itu kan proses nelpon, Pak. Pada saat sedang kegiatan menelpon menghubungi seseorang. Itu buat menelpon. Menelpon. Ini kalau buat telepon paling pas ya saku loh. Ya enggak selalu saku bisa aja. Buat telepon. Sepatu masa buat telepon. Oh, biasa. Wah, enak. Ada yang lipat. Iya. Iya. Serem. Buat saku. Pakai buat telepon kok saku itu belanja diam. Dipakai buat taruh telepon, menyimpan, meletakkan, tuh. Memposisikan, dipakai, mendiskreditkan. Dipakai buat telepon kok saku. Sama aja pertanyaan nih, orang jual rujak yang dipotong duluan apanya? Sama aja. Apa? Dia masih pertanyaannya. Sebentar. Ini termasuk merepotkan host, dikurangi 50. Orang jual rujak. Ini mengganggu konsentrasi host. Iya, kebanyakan perumpamaannya. Apa dulu jawabannya, penasaran juga gue. Orang jual rujak yang pertama diiris apanya? Apa?
pusernya. Kan buser buahnya dong, Bu. Lah kalau masih nempel sama ibu. Lucu itu. Itu lucu, itu lucu. Pak, masukin ke TTS, Pak. Jadi kedua tim masih memiliki kesempatan untuk mendapatkan hadiah pada malam hari ini. Kira-kira siapa yang akan memenangkannya? Setelah yang satu ini tetap baby waktu Indonesia. Bercanda. Masa bareng Raisa, bareng Pak Jokowi juga bisa, Pak. Kan kita protokolnya susah ngatur iya. Jadwal beliau. Kalau Raisa mungkin lebih bisa. Bisa gak Raisanya Raisa yang tapi?